Belajar ya sama sendok, sama hanger gitu, diperang-perangin gitu. Terus setelah itu kan kakung saya, kakek saya itu membelikan saya wayang yang kalau dalang kondang biasanya mainkan wayang di alun-alun. Itu kan ada wayang jajanan ya, wayang split. Terus saya dibelikan sama kakung. Terus buat latihan di rumah sama lihat-lihat video dalang-dalang kondang.